Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ni? Rashid sini. Rashid ada pengalaman misteri tentang apa ni? Silakan. Ada juga. Silakan. Okey, dia tahu bulan lepas. Saya mau balik kampung Di mana kampung tu? Di Muar. Di mana? Di Muar. Oh, Muar. Okey. Okey, ni kira-kira pukul lepas kita orang balik daripada Rewang. Dalam pukul 12. Okay, saya dengan abang saya balik dulu. Okay, kan, lepas tu pula makcik saya balik dalam pukul 2 lebih pagi. Dalam kita dah tengah tidur ni 2:30 tu, makcik saya panggil. Dia kata ada seekor ular tu masuk daripada bilik air dia. Okay, kan, dalam bilik air ni okay, kan, dekat jugalah Tak tahu macam mana dah itu okay, kan, ular tu berkepala dua. Ini saya muskil ni macam mana dia masuk daripada rumah. Ular kepala dua masuk dalam rumah? Ya, saya. Dia ular dia berkala hijau. Kan macam satu letan kita punya pinggang lah. Dia punya panjang dia. Jadi selepas itu macam mana ular tu dapat diusir keluar dia, halau keluar ke macam mana? Kita terus panggil lah bayan bomba. Dalam itu jugalah dia cakap ini kalau kita sentuh je, ini ular dia kan, dia boleh bisa dia on the spot boleh meninggal. Jadi yang muskil ni macam mana dia boleh masuk daripada dalam bilik air tu. Padahal dalam tandas tu okay, kan, atas tandas tu kita dah taruh satu besin. Jadi kalau macam dia tolak pun besin tu jatuh. Ini yang betul-betul saya fikir kan. Ada seseorang hantar, tapi tak tahulah siapa yang punya angkara ni. Sampai sekarang ni question mark. Kalau kita balik kampung pun mengadap ke toilet tu macam seram sendiri. Ya, terima kasih ya. Ya, sama.